Okay, assalamualaikum guys. Hari ni apa saya nak buat? Saya nak masak apa? Rendang ayam kampung. Ni versi Negeri Sembilan punya. So siapa-siapa yang nak belajar buat tu, boleh lah. Tapi resepi ni biasa-biasa je lah, semua orang boleh buat rendang kan. Okay, sekarang ni proses memerah santan. Tengok tu santan yang keluar tu. Saya hampir memasukkan tangkai sekali. Okay, tadi ada 5 tangkai. Kau kari. Campak-campak je. Okay, kacau. Kacau sehingga bau dia, bau kari dan serai itu bersatu. Seterusnya kita masuk ni cili bo. Masuk agak-agak lah. Sebanyak mana yang boleh. Lepas tu kita... Thank you.
kunyit. Kita masuk setengah aja. Okey. Terusnya teruskan mengacau. Kena minyak ni mengecik. Sakit oh. Dia punya bau dah naik dengan bahan-bahan ni semua. Jadi lapas eh. Okey, kacau sampai pecah minyak sikit lagi. Lepas tu kita masukkan. Dia kering. Okey, sekarang ni kita punya ayam tadi yang kita campur dengan serbuk-serbuk tu semua tadi dah melegak. Bahan yang seterusnya adalah kerisik. Kalau masak rendang ni tak sah kalau tak ada kerisik eh. Dia akan jadi kari. Ayam kari. Ni kita masukkan kerisik. Okey. Dua. Kita masuk 2 senduk je dulu. Lepas tu kacau. Okey, bila dah masuk kerisik tu kita kena kacau lah. Supaya kerisik tu tak hangus. Bau kerisik tu dah naik eh. Baunya. Sedap. Nyam-nyam. Okey, ni isteri saya tadi dah masak sayur.
piring. Tengok. Okey, sekarang ni gendang ni dah hampir kering. Tapi saya nak makan yang masih berkuah ni sikit dulu. Kita bagi separuh-separuh. Kita ambil dulu separuh yang berkuah. Lepas tu yang balance tu kita biarkan sampai kuah dia kering. Okey. Nanti saya tunjukkan dah siap nanti. Saya tunjukkanlah hasil macam mana rupa dia orang apa rendang yang berkuah dan rendang yang kering. Okey. Okey, ni rendang yang berkuah. Selebih ni kita biar sampai dia kering lah. Okey, nampaknya rendang kita dah kering. Sikit lagi. Tadi yang berkuahnya, yang ini yang kering dia. Okey, gendang. Gendang pula. Rendang kita dah siap dan boleh diangkat. Tapi rendang ni belum terlampau kering. Kalau dia betul-betul kering ni, color dia kehitam-hitaman. Tapi saya lebih suka makan yang macam ni ya. Okey. Inilah hasil rendang kita pada hari ini. Memang dia punya rempah dia lebih sikit tadi. Sebab dia punya kuah tu kita boleh makan dengan roti. Okey. So sampai sini video memasak saya. Dan jika anda suka video ni, anda boleh like dan subscribe. Ada lagi resepi-resepi masakan yang saya akan belajar selepas ini. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi di lain video.